Mulanya saya sekadar membantu isteri menyiapkan tempahan kek di rumah, tetapi lama-kelamaan timbul pula perasaan seronok dan kini tidak berasa kekok untuk menyiapkan adunan serta dekorasi kek secara sendirian. Begitu kata pengusaha kek Aiman Ahmad Farid, 33 tahun. Aiman berkata, pandemik COVID-19 lebih 2 tahun lalu mengubah hidupnya sehingga merancang menjadikan kerjaya pembuat kek sebagai kerja sepenuh masa bagi menampung keluarga tambahan pula anak sulungnya, Umar Yazid didiagnos menghidap penyakit autoimun. Katanya dia menjual sehingga 20 jenis kek pelbagai perisa bermula daripada harga RM1 hingga RM30. Namun, kek yang dijual pada harga RM1 sepotong terjual laris dan niatnya adalah untuk mengurangkan beban pelanggan, terutamanya yang mempunyai anak ramai. Bapa kepada 3 anak berusia di antara 2 hingga 7 tahun ini berkata, usahanya membuahkan hasil dan tidak menyangka mampu berada sehingga ke tahap ini. Aiman berkata, bagi memeriahkan suasana PR15, dia dan isterinya mengagihkan 2,000 kek pisang kepada pengguna jalan raya yang lalu di hadapan kedainya minggu lalu.